Seleksi kompetensi dasar CPNS Kabupaten Sukabumi. Hari ini adalah pelaksanaan tes CPNS untuk Kabupaten Sukabumi. Ini adalah hari pertama, karena Kabupaten Sukabumi dijadwal hari pertama. Jumlah peserta yang kemarin daftar itu 4.103. Sedangkan formasi yang ada di Kabupaten Sukabumi berjumlah 204. Mudah-mudahan pelaksanaan tes ini berjalan dengan lancar. Karena situasi pandemi COVID, penataannya agak berbeda dengan tahun yang dulu. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili tim BKN, semua calon peserta yang akan melaksanakan usia peserta dari Kabupaten Sukabumi, mudah-mudahan nanti berjalan lancar dan aman sampai akhir pelaksanaan. Seleksi kali ini memang ada perbedaan dengan seleksi sebelumnya ya. Pertama terkait dengan protokol kesehatan, kita harus bawa bukti vaksin. Pertama minimal harus membawa juga bukti antigen atau PCR, dan yang terakhir harus memakai masker dengan double ya. Adik-adik tercinta, mudah-mudahan jadi penerus Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu saya ucapkan selamat untuk tes, dan saya buka untuk sesi kedua secara resmi dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tes seleksi sesi 2 dilaksanakan. Untuk pelaksanaan seleksi CPNS tahun sekarang, untuk kepanitiaannya, pelaksanaan protokol kesehatannya sangat baik, pelaksanaannya juga sangat baik. Tahun ini tuh protokolnya lumayan ketat ya, harus double masker. Alhamdulillah kayak untuk dilihat dari segi pelaksanaan ya, dari segi protokol kesehatan pada pelaksanaan CASN 2021 ini sudah cukup bagus, dari mulai tahap administrasi dan juga pelaksanaannya juga udah bagus, udah sesuai dengan protokol. Kabupaten Sukabumi bisa. Wahai Tuhan, mudahkanlah dan bantulah aku, jangan kau berserik. Rabbi safli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhan, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah segala urusanku. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami Panselda CASN Kabupaten Sukabumi mengucapkan selamat mengikuti seleksi CPNS tahun 2021. Kami sambut dan kami tunggu kader-kader terbaik untuk bergabung bersama kami di pemerintah Kabupaten Sukabumi. Jabar juara, Sukabumi bangkit, BKPSDM agile, SKD CPNS sukses.